Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lukman Hakim, mahasiswa angkatan 2020 dari mesin Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nomor mahasiswa 20201300801 yang menjelaskan proyek 3.3 Working with Rows and Columns. Kita mulai share, kita langsung buka Excel ya. File 07 Fine Art. Kita langsung klik kolom D. Saya akan menjelaskan cara-cara pengaturan sel ini. Kita langsung pergi ke format. Ini ada visibility, ada head and unhide. Kita bisa langsung hide kolom, maka kolom D akan tidak terlihat. Terus setelah itu kita juga bisa merubah jarak dengan pergi ke format lagi. Kita ke kolom width, kita beri ke 11 contoh ya, maka akan lebih lebar dari sebelumnya. Terus untuk menunjukkan untuk agar file agar kolom D terlihat, kita dapat klik di antara C dan E ini. Maka kolom D akan terlihat. Kita juga dapat menambah menambah baris di sini. Kita insert, terus kita masukkan nama, kita beri nama di sini. Terus sampingnya kayak terus bidangnya struktur. Tanggalnya lima belas tahun 10 2017. Terus KPI-nya kita zoom, tiga koma empat. Tambah 3,5, tambah 3,7, tutup huruf, dibagi 3, kita enter, dan menghasilkan delapan koma tiga tiga. Tidak, ini salah sebenarnya.
Nah, ganti kompanya aku gunakan Gtech karena format aplikasi saya masih menggunakan US. Misalnya seperti kita enter, nah maka akan menghasilkan 3,53. Ini salah enggak? Ini benar. Oke, seperti ya, seperti di atas ya. Terus mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Setelah itu kita save. Kita save file saja. Kita buat dan oke, kita save. Cukup sekian dari saya, Rumah Nagim. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.